Tekiper semangatku. Tutup tahun 2021, PT Pegadaian Kantor Wilayah, Kanwil, 4 Balikpapan berikan bantuan 1 unit mobil pickup untuk mendukung operasional Bank Sampah Kota Hijau. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh pimpinan Pegadaian Kanwil 4 Balikpapan Eka Febriansyah kepada Ketua Bank Sampah Kota Hijau Abdul Rahman di hadapan Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud di Balai Kota, Jumat, tanggal 31 Desember tahun 2021. Menurutnya, Bank Sampah Kota Hijau salah satu yang cukup produktif dan nasabah juga aktif menyimpan keuntungan menjual sampah dalam bentuk tabungan emas Pegadaian. Ya, ini alhamdulillah sudah berjalan. Artinya ini termasuk salah satu bank sampah yang aktif. Aktif. Bank sampah yang aktif, ya organisasinya, kelompoknya ini, tabungan emasnya pun sudah berjalan dengan bagus. Dan harapan kami ke depan akan muncul bank sampah Kota Hijau di tempat-tempat lainnya. Sehingga tentu saja akan semakin banyak bank sampah yang aktif, bank sampah yang bisa menjalankan fungsinya lebih baik lagi, dan tentu saja tujuan ke depan kota Balikpapan semakin bersih. Yang kedua, masyarakatnya pun nantinya ke depan semakin sejahtera karena sudah punya simpanan tabungan emas. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bank Sampah Kota Hijau Abdul Rahman mengatakan hingga penghujung tahun 2021, ada 346 nasabah Bank Sampah Kota Hijau, 146 diantaranya membuka rekening tabungan emas. Sampah dari warga kan betul-betul yang murni yang kita dapat di jalanan. Nah ini mungkin dengan adanya kendaraan ini, armada ini ya sangat membantu. Jadi kita bisa meminta warga perumahan itu store sampahnya ke kita. Entah itu tadi sedekahkan atau gimana, kalau memang dia mau tabung emas juga boleh. Tapi yang ada nilainya kan sampah tertentu kan? Iya, semua sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Sampah anorganik yang plastik, kertas, kardus. Kalau organik untuk sementara kita belum kelola. B3 residu juga belum. Selain menyerahkan bantuan pickup, dalam kesempatan tersebut Pegadaian juga menyerahkan secara simbolis bantuan 10.000 bibit mangrove dan bantuan pembangunan Taman Tulip Pegadaian Damai Baru yang diresmikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud ditandai dengan penandatanganan prasasti. Usai penyerahan secara simbolis, Rahmat Masud lebih dulu menjajal pickup operasional Bank Sampah Kota Hijau lewat aksi sekali putar, Skalput, di Balai Kota didampingi Eka Febriansyah yang duduk di kursi penumpang.